ini gimana nih Bang Gencrot nih? Kita ngumpet harus. Ah, situ, situ, situ. Hah? Kayaknya ada di depan tuh ya. Suara apaan tuh? Sebelah sini kayaknya nih. Untung aja, Mom. Dia gak ngeliat, Mom. Iya, takut dia, Maya. Tunggu, tunggu. Tidak. Lu main teman-teman aja. Si Koplak mana nih? Iya, mana tuh? Tadi kayaknya sinyal ada nih. Dia tuh ngumpet bareng. Aduh, kecil bener-bener setan yang kaya ya. Hilang cepet banget, cepet. Bener-bener ya si Koplak ya. Biarin deh, Mom. Kita balik aja ke Om Ramadan. Dia pasti nyariin kita. Yuk. Astagfirullah. Mama, 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 mama. Ramadan, Bapak. Ini, Amanda itu tadi tuh aja kejar-kejar Gendrot Abang sama. Tapi kita itu pelajaran kasih udah. Tapi kita juga nggak tahu sekarang Koplaknya kemana, di mana, sama siapa udah makan apa-apa, jangan nggak tabrak. Pak, ini ada pesan untuk Bapak. Makasih, Sus. Ya, permisi, Pak. Amanda saya culik. Aduh! Itu pasti tuh buah anak Gendrot Abang sama tuh. Kita cari lagi gitu. Ya Allah, ini aja napas belum berhenti-berhenti. Udah disuruh nyari lagi. Mau jadi apa? Gue matiin aja, gue matiin. Itu pasti Manda itu kawin paksa disuruh itu pacar kaya sama. Tuh. Terus kita gimana nih? Ya udah kalau gitu kita sekarang si Ramanda. Pak, Papa di sini aja. Buat jaga-jaga nanti kalau po sulihannya si Umar. Ya udah deh, hati-hati ya. Iya. Gimana tuh Amanda? Nyari kemana sih ini? Manda mana ya? Biasanya sih kalau orang diculik itu dibawa kabur ke luar negeri. Ngaco kalau ngomong. Orang kampung kayak gitu, mana sanggup biayain ke luar negeri? Aku bilang kan biasanya sama Bebep, ya mungkin ini penculikan luar biasa gitu. Bro deh, ngomong sembarangan. Mending sekarang mikir, gimana caranya nyari tuh Amanda? Kayaknya sih kita cari dia keselokan deh sama Bebep. Sekalian dong, tong sampah. Kali-kali di hutan. Tahu nih sadis nih Mawur nih ngomong kalau nih. Oh, sembarangan tuh ngomong. Salah lagi sih tadi suruh mikir. Matiin aja gue nih, matiin gantung. Udah. Sekarang aja mendingan pikir. Ini pacar sepengetahuan ya. Pengalaman ya. Pacar kemarin kan aja culik tuh Gendrot Bang sama itu rumah di bawah, rumahnya dia. Aja cari kita ke situ gimana? Gimana? Bener tuh. Kita cek sana. Yuk. Kok lu diem? Loh, emang sekarang. Tahun depan, tahun monyet. Cuman bertiga sih. Babi Ramadannya mana? Ya elah, kalau kayak gini caranya sih sama aja bohong. Percuma juga gue pura-pura diculik. Ntar kalau misalnya nyak bangun, dia ngomong macam-macam ke babi gimana? Wah, berarti gue harus cari cara gimana supaya pas nyak bangun, kagak ada babi di sampingnya. Aku harus bicara sama Juleha. Dan aku harus cari tahu kemana dia membuang cucuku. Dan apakah anak itu Fatihah yang juga dari hutan? Tapi tidak ada yang boleh tahu ini. Karena nanti mereka bisa tahu bahwa saya adalah Saleha yang menyamar sebagai Norma. Dan aku khawatir kalau Juleha tidak akan bangun lagi untuk membuka rahasia itu. Bu Norma? Bisa seperti ini, aku harus ketemu dengan dia sih. Aku harus jawab apa kalau dia tanya kenapa aku bisa ada di sini. Ayu cuma mau berterima kasih sama ibu
karena ibu udah baik sama Aye. Apalagi ibu udah minjemin mobil untuk bawa Juleha kemari. Makasih banget, ibu. Oh iya, sama-sama. Saya senang kok berbuat itu untuk Ramadan. Saya kemari karena khawatir sama Juleha. Lihat keadaannya kemarin, saya jadi kemari untuk melihat bahwa dia itu baik-baik saja. Iya, Aye cuma minta ibu doain terus Juleha supaya cepat sadar. Pasti, saya akan doakan yang terbaik untuk Juleha. Dan saya harap kalau Juleha nanti sudah sadar, Ramadan kabari saya ya. Iya bu, pasti ibu Aye kabarin. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya bu, tunggu bu. Ya ampun, kenapa lagi? Apa mungkin sekarang Ramadan kenal siapa aku? Aye mau nganter ibu ke depan. Oh, ya terima kasih. Keren nih. Berarti gue kagak usah ribet-ribet ya buat babe pergi dari sini, ya kan? Tuh ibu-ibu udah bantuin gue. Apalagi nih, Bang Gejrot udah bayar biaya rumah sakit. Berarti gue juga bisa dengan leluasa bawa nyak pergi dari sini. Nah, abis semuanya beres, gue bisa pergi juga dah. Penjaganya banyak. Kalau kita maksa-maksud, yang ada kita hanya yang kalah. Gini aja, gue lewat sebelah kiri, lu lewat kanan. Nah, lu belakang. Mami Beb, gak bisa ditukar apa? Aku maksudnya barengan sama Mami Beb. Sendiri aja. Oh, lewat belakang. Udah. Udah, ayo cepetan. Itu tunggu. Apalagi sih, Mom? Ini kalau Amandanya ketemu, terus apa tanda kasih coba? Bener juga loh. Kita pakai siul. Aduh, itu burung yang datang, Om. Coba lu, latihan. Coba. Siul, kalau mau siul, itu dari mulut, bukan belakang. Sekalian. Gampang lah, kalau gak bisa, deh. Misi berjalan. Wah. Iya, Mas. Mama, ambulannya sudah siap dan pasien Juleha siap dibawa sekarang. Oh, ya udah buruan deh. Ya, aku butuh dipindahin cepetan nih ya. Aku butuh dapat perawatan yang lebih baik daripada rumah sakit ini. Buruan ya, Sus. Suster, buruan dong, Sus. Nah, ini nih, yang paling saya nggak suka dari rumah sakit ini. Kerjanya tuh lama. Buruan dong, Sus. Suster, buruan. Ngapain sih, Mbak, buru-buru? Emangnya ada apa? Gimana nih? Kalau Mbak Mirna tahu gue ada di sini, wah, bisa gagal semuanya. Suster, buruan, Sus. Pindahin minyak saya, Sus. Ah, elah, lama banget sih. Mbak, Sus. Mau dibawa kemana bini gue? Ini semua kan permintaan dari keluarganya bapak. Kalau Bu Juleha mau dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dirujuk ke rumah sakit lain? Permintaan keluarga? Waduh, permintaan keluarga yang mana, Sus? Saya nggak tahu juga, Pak. Yang pasti semua administrasinya udah dibayar. Tapi orangnya ada di... Tadi ada di depan pintu, Pak. Saudara gue yang mana? Amanda kan lagi diculik. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Gimana ya? Sebentar ya, Pak. Cepet, cepet. Pelan, Sus.